Kultur bermain bersama-sama teman kita Sekolah Kreatif Muhammadiyah 20 selalu berusaha untuk lebih baik. Be smart with Kreatif TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai belajar lagi ya tentang bahasa Arab dengan tema yang berbeda, yaitu Asma'ul Ayyam atau nama-nama hari dalam bahasa Arab. Mari kita mulai. Kita ketahui bahwa yang namanya hari ada 7 macam, dari hari Ahad sampai hari Sabtu. Hari bahasa Arabnya adalah Yaum, sedangkan hari Ahad bahasa Arabnya adalah Yaumul Ahad. Hari Senin bahasa Arabnya adalah Yaumul Isnin. Hari Selasa bahasa Arabnya adalah Yaumul Talatah. Hari Rabu bahasa Arabnya adalah Yaumul Arba. Hari Kamis bahasa Arabnya adalah Yaumul Khamis. Hari Jumat bahasa Arabnya adalah Yaumul Jum'ah. Hari Sabtu bahasa Arabnya adalah Yaumul Sab. Nah, ini adalah nama-nama hari dalam bahasa Arab. Ya, sudah paham ya? Saya ulangi. Dari hari Ahad. Hari Ahad bahasa Arabnya adalah Yaumul Ahad. Hari Senin, Yaumul Isnin. Hari Selasa, Yaumul Talata. Hari Rabu, Yaumul Arba. Hari Kamis, Yaumul Khamis. Hari Jumat, Yaumul Jum'ah. Hari Sabtu, Yaumul Sab. Ayo teman-teman,